إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وموالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu al-'azim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan hidup di tahun 2021. Banyak saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang sudah mendahului dan meninggalkan alam yang fana. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah dan mampu untuk melaksanakan kewajiban kita pada hari ini salat Jumat di masjid kita tercinta. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dari mimbar yang mulia ini, Khatib berpesan bagi dirinya dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sadarilah, ketahuilah bahwa nilai kita di hadapan Allah hanya saja takwanya kita. Semakin tinggi takwa kita, semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahun 2020 telah meninggalkan kita, pergi untuk selamanya dan tidak pernah akan kembali. Lantar jahat ayam amat, hari-hari yang tidak berlalu tidak mungkin. 365 hari kita lalui, di antaranya ada yang kita lalui dengan senyum dan tertawa karena bahagia. Tapi di antaranya ada yang kita lalui dengan menangis karena sedih, merintih karena pedih. Begitulah siklus kehidupan yang harus kita hadapi. Namun harus kita ingat bahwa Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Kita diuji dengan kebaikan dan dengan ketidaknyamanan supaya kita diketahui siapa yang lebih baik amalan. Pada setiap pergantian tahun ada minimal dua hal yang harus kita pertanyakan pada diri kita. Yang pertama terkait kebaikan kita, yang kedua terkadang terkait keburukan kita. Apakah kebaikan kita meningkat secara kualitasnya maupun kuantitasnya? Bagaimana sholat kita meningkatkah? Bagaimana bacaan Quran kita meningkatkah? Bagaimana amalan-amalan kebaikan yang baik meningkat? Dan bagaimana peluang kualitasnya? Apakah semakin banyak kebaikan yang kita lakukan di tahun 2020? Apakah menurun dari tahun sebelumnya? Dan yang kedua terkait kesalahan dan kekeliruan kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Berapa kekeliruan dan kesalahan? Berapa kegagalan yang kita lakukan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap negara? Berapa kezaliman yang dilakukan pada tahun 2020? Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada kebaikan, kalau ada peningkatan, kalau ada prestasi yang kita torehkan di 2020, bersyukurlah kepada Allah.
karena atas karunia hidayah dan taufiknya kita bisa melakukan hal tersebut. Insyaallah la insyakartum lazidannakum, kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan kenikmatan dengan kemampuan untuk melakukan kebaikan semakin banyak. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtarif hasanatan yaj'alhu fi rizqan." Siapa yang melakukan kebaikan, maka kami akan tambahkan kebaikan kepadanya. Namun, manakala dalam perjalanan tahun 2020 kita menemukan banyak kesalahan, kekeliruan, kezaliman, kita harus beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah mengingat, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru Allah wa astaghfaru li dzunubihim wa may yaghfir dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Manakala melakukan kesalahan, dosa, maka segeralah menyebut, mengingat Allah, kemudian memohon atas kesalahan. Ketahuilah bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Dan yang selanjutnya, tidak mengulang kesalahan, kekeliruan, dan kezaliman yang kita lakukan pada tahun 2020. Kalau kita memohon ampun, kalau kita bertobat kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke shirathal mustaqim, ke jalan yang Allah, maka Allah insyaallah akan mengampuni. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu banyak. Kalau kita mohon ampun dan bertaubat kepada Allah, insyaAllah Allah akan mengampunkan. Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan, fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahim." Orang-orang yang beriman, beramal saleh, orang-orang yang bertobat beriman dan beramal saleh, maka dosa-dosa mereka akan Allah gantikan dengan kebaikan, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa man taaba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mutaba. Siapa yang bertobat kemudian diikuti dengan kebajikan demi kebajikan, maka itulah tobat yang sesungguhnya. Rasul berpesan kepada kita, "Wa atbi'is sayyi'ata wal hasanata tarkuha." Ikutilah perbuatan yang salah dengan kebaikan demi kebaikan, dengan harapan bahwa kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pergantian waktu Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi, mengevaluasi diri. Dalam hal ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qatlu nafsin ma qaddamtum li ghadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian hendaknya perhatikan apa yang sudah dilakukan itu. Evaluasi apa yang sudah dilakukan itu. Dan setelah dievaluasi, kembali ittaqullah, yang dia bertakwa, beramal lagi dengan yang lebih baik. Tahuilah bahwa Allah mengetahui, sangat mengetahui, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Al-Asr ayat 18. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi lingkaran dalam perjalanan waktu yang akan kita lalui, harusnya putaran kata bertakwa, mengevaluasi dan bertakwa terus menerus sampai akhir hayat kita. Dan yang namanya muhasabah bukan nunggu satu tahun, yang lebih kecil, lebih rinci muhasabah hati-hati.
ada muhasabah mingguan, ada muhasabah bulanan, dan yang besar muhasabah tahunan. Kekurangan kita, ketidakberanjakan kita semakin baik adalah kalau kita mau mengakui terhadap kekurangan kita dalam evaluasi. Kita tidak pernah menguasai bagaimana mengevaluasi sholat kita. Kita tidak pernah mengevaluasi bagaimana iman kita. Kita tidak pernah mengevaluasi bagaimana Islam kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana silaturahim kita, dan lain sebagainya. Itulah yang dari tahun ke tahun akan beranjak di situ saja. Tidak pernah beranjak ke tingkatan yang lebih tinggi, lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya muhasabah atau evaluasi itu terkait dengan perjalanan waktu. Di mana waktu bagi kita adalah anugerah. Umur adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya Allah mengharapkan dengan anugerah umur itu harus dijadikan sebagai instrumen, sebagai alat untuk mencari kebahagiaan untuk negeri akhirat. Allah berpesan waktu lebih maka Allah berdarah. Cari dengan karunia yang Allah berikan negeri akhirat, karena akhirat itu khairun wa abqa, karena akhirat itu lebih baik dan kekal. Islam memang mengutamakan akhirat seperti dikatakan tadi, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah kehidupan yang sejati, sementara kehidupan dunia bukan kehidupan yang sejati. Bahkan kehidupan dunia selalu digambarkan dalam Al-Quran dengan senda gurau dan permainan. Tapi bukan berarti kita bermain-main dan bersenda gurau. Ini hanya menunjukkan bagaimana kontrasnya antara kehidupan yang sejati dan kita dan kehidupan di dunia yang sementara akan berakhir. Kehidupan yang di dunia yang mungkin ada kezaliman, ada kerusakan, ada manipulasi. Jadi disitulah kenapa di dunia itu la'inun walahu. Allah mengingatkan kita dalam firman surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna dara al-akhirati hiya al-hayawan wa al-tamyiz. Kehidupan dunia adalah lahwun wa la'ib, senda gurau dan permainan. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan sejati. Kalau mereka mengerti. Oleh karena itu hati mengajak hati sendiri dan jamaah sekalian. Mari kita fokus, kita kembali ke kita, tujuan kita berada di muka bumi ini, yaitu beribadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Al-Baqarah 56. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dalam bentuk yang mahdhah, sholat, puasa dan lain-lain. Tetapi juga seluruh apa yang kita lakukan harus menjadi ibadah kita kepada Allah. Bukankah setiap sholat kita memproklamirkan diri inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Kita buktikan komitmen itu dalam kehidupan yang nyata bahwa kita hidup untuk Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada awal, ada januari, ada desember, ada dilahirkan, ada kematian. Itulah kita. Dan itu harus ingat. Walau asli, jatah umur kita itu terbatas, akan berakhir. Oleh karena itu, mari kita gunakan umur kita untuk sebagai ladang, supaya kita bahagia nanti di akhirat. Ad-dunya masra'a. Dunia ini adalah ladang akhirat. Jangan sampai
kita menjadi manusia yang merengek, menangis, merintih di hadapan Allah ketika datang kematian ke hadapan kita. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa'a ahadukum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla inna kalimatahu huwa qayyuha wa min wara'i barzakhun ila yawmi yub'atsun." Ketika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, mereka berkata, "Wahai Rabb, kembalikan kami ke dunia biar aku bisa beramal kebaikan untuk menggantikan yang pernah aku tinggalkan." Jawaban Allah, "Kala, tidak bisa, tidak mungkin, sudah berakhir. In qata 'amalu, terputus amalan. Yang tadinya bisa sholat ke masjid, tidak bisa. Tadinya bisa silaturahmi, stop, tidak bisa. Biasa bersedekah, tidak bisa. Biasa membaca Al-Quran, tidak bisa. Seluruh perbuatan tidak bisa dilakukan. Karena kalimatnya kalimatmu buah koi itu hanya permohonan, perkataan dia saja yang tidak mungkin Allah kabulkan. Dan setelah itu dia akan berada di alam barzakh, di alam yang tertutup dengan dinding sampai hari dibangkitkan. Mudah-mudahan kita jangan telat seperti yang digambarkan ayat tadi. Hadirin ini yang dimuliakan Allah, air diumpamakan sebagai waktu, atau waktu bagaikan air yang mengalir terus mengalir yang tidak akan bisa dibendung, melewati kampung, kota dan lain sebagainya. Waktu terus mengalir dari sejak kita bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Waktu terus berjalan, tetapi umur kita akan berakhir. Lihat kakek kita, nenek kita, saudara kita sudah tidak ada. Waktu terus belakang tahun terus berjalan. Dalam hal ini Imam Ghazali berpesan kepada kita. Imam Ghazali berkata, "Alamaku ibadillah ta'ala anil ab, wa tandanya Allah meninggalkan kita, tidak suka kepada kita, berpaling dari kita. Ada isyiratu bima la ya'ni. Ada kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Bukankah kita sering mengerjakan hal-hal yang tidak berguna? Ketahuilah bahwa itu alamat, bahwa itu tanda Allah sedang meninggalkan kita, mengabaikan kita. Wa amma man dhahaba sa'atan min umrihi wahai makhluk Allah dalam ibadat, fajadilun anta tula alaihi asfar. Dan seseorang tidak ditinggalkan oleh satu jam dari umurnya dipergunakan bukan dalam rangka pengabdian kepada Allah, ibadat kepada Allah, maka pasti dijamin dia akan merugi sepanjang selama-lamanya. Kenapa? Karena waktu tidak mungkin akan kembali. 2020 tidak mungkin kembali. Karena itu mari kita tatap masa depan 2021. Kita isi dengan kebaikan, kebaikan. Kita rencanakan kebaikan, kebaikan. Dan kita niatkan akan meninggalkan keburukan. Ada satu pesan lagi dari satu seorang ulama, Syekh Ibn Athaillah, berkata, "Rubu' umri tas'at amali wa qallat amdadi." Banyak umur yang dipanjangkan umur, banyak umur seseorang yang dipanjangkan waktu, tapi sedikit kebaikan. Tapi tidak sedikit juga wa rubu' umri malilat amali kafiratul amdada. Umurnya pendek, tetapi kebaikannya banyak.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Yang jelas kita pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan semua untuk itu di tahun 2021 ini. Marilah kita niatkan, sekali lagi kita niatkan untuk melakukan banyak kebaikan dan meningkatkan kualitas kebaikan kita. Barakallahu li wa lakum wa tabarakallahu fi ma fa'ala wa iyyakum bi ma'a min al-ayati wa dhikri. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata wa inna sami'a alim. Astaghfirullah wa atubu ilayhi wa lakum wa li sa'ir al-muslimin wa al-muslimat. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana 'ala adh-dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuha al-hadirun ittaqullaha qima وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا ان الله امركم بامر البلد بنفسه وكلام ملائكته بقدسه. وقال تعالى من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا غني يا حميد يا مدين يا معين يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن معصيتك. تعصمنا في ذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعم يزدكم وذكروا الله أكبر. إن الصلاة. Salam dan salam.